Jadi inilah salah satu guru honorer yang kuliah di universitas terbuka. Jadi dia merasa tidak, ya bisa dilihat sendiri untuk IPK-nya ini di bawah standar dari persyaratan untuk mengurus CPNS. Dia sudah honor lebih dari 10 tahun. Jadi dia berniat untuk membakar ijazah asli karena tidak dapat lulus untuk seleksi administrasi. Nah, ini adalah bentuk protes dari seorang guru honorer. Ya, dia membakar baju.